subscribe. Halo Sobat Otomania, kali ini kita mengeksplor beberapa kendaraan yang terbengkalai atau tidak dihiraukan. Ini yang pertama kayaknya ini angkot ya, yang sengaja diletakkan saja di sini, entah apa alasannya. Ini berada di pinggir jalan bypass ya, bypass The Bagus Mantra menuju arah bypass Kusambe. Ini mobil kedua. Ini sebenarnya kayak mobil antik ya. Kenapa ini diletakkan saja seperti ini ya? Mungkin mesinnya yang rusak atau mungkin mesinnya sudah diambil. Saya tidak berani mengeksplor lagi lebih jauh sana ya, karena ini benar-benar semak belukarnya begitu tebal. Kita intip sedikit nih bagian dalam setirnya. Nah, ini mereknya apa sob? Mungkin ada sobat yang tahu mungkin. Soalnya saya cari-cari dari depan, setir juga tidak kelihatan mereknya. Yang jelas ini antik sob. Di bagian belakang juga tidak ada ciri-ciri mereknya. Nah ini masih juga di pinggir jalan. Tempat mobil ini sudah saya lewati hampir setahun lebih ya, mungkin ada 3 tahun terbengkalai di sini. Entah yang punya mungkin Sultan, susah dikit buang aja ini aja. Ada tulis desain dijual, entah siapa yang nulis, mungkin tukang kayu yang sebelah itu yang nulis ya. Ini jelas ada merek Volvo, tapi tipenya saya nggak tahu ini, soalnya sudah nggak ada kayaknya. Mungkin coba tahu ini Volvo tipe apa, kita buka coba cek ya di dalam apa ada. Ada yang hanya setir. Kita cek dari belakang, ada bekas tulisan Volvo di sini. Tipenya videonya masih apa dia di diamin ya. Oke, ini motor yang diletakkan terbengkalai boleh juga, atau mungkin masih bisa dipakai, entahlah. Ini ada di samping rumah rumah orang. Bannya lihat, itu ban apa balon ya, enggak ada alurnya sedikit pun. Ini mereknya apa ya, cek di sini. Kayaknya sih kalau dari bodinya Yamaha Vega kayaknya. Apa benar Yamaha Vega?
Anjir, ini tak pernah dirawat. Waduh, lampunya juga enggak ada. Ya, Yamaha ini mungkin Vega ya. Benar Vega ini. Nah, berikut ini. Ini masih mendingan ya dari yang tadi kayaknya. Ini kelihatan sekali ini Honda Supra. Ini ditaruhnya digeletain juga ini. Kayaknya ini sih masih dikendarai ya untuk di tengah kebun ini. Entahlah dia masih dikendarai atau sekedar digeletain. Sekedar lewat saya cek. Wah, ada kayunya. Ini masih mendingan ya. Oh, itu mungkin lubang tikusnya lewat sana. Ini kayaknya Supra yang awal-awal tahun 97 nih sob. Ini motor termewah di zamannya sob. Sebelum ini hanya ada Astrea Grand ya. Jadi ini motor yang termewah atau canggih lah. Tahun 97 itu sebelum Chris Mon. Ya bener. Oke, itulah beberapa kendaraan yang terbengkalai ya. Versi Bali Baliku Otomotif. Tunggu video lainnya. Dan tonton juga video-video sebelumnya di channel ini, dan di akhir video ini ada dua sana ya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.